Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata. Untuk kesamaan nama tokoh semuanya murni kebetulan. Karena semua nama tokoh dan karakter dari cerita ini sudah kami rubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama atau individu tertentu. Tonton sampai selesai kisah ini, karena ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pagi itu, Yulia memandangi dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Di depan cermin, tampak seorang wanita yang sempurna, kulit halus, rambut tertata rapi, dan wajah yang selalu menampilkan senyum di hadapan dunia. Namun, jauh di dalam hatinya, Yulia merasakan kehampaan yang sulit ia jelaskan. Pernikahannya dengan Arman, seorang pengusaha sukses, seolah menjadi mimpi yang tidak lagi ia inginkan. Arman, meski tampak sempurna di mata orang lain, lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya ketimbang memperhatikan istrinya. Kemewahan yang mereka miliki, rumah besar, dan segala kenyamanan hidup modern seolah tak berarti ketika Yulia tak mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang paling ia butuhkan. Ketika Yulia duduk di meja sarapan, hanya ada suara keheningan yang menyelimuti ruang makan. Di seberang meja, Arman sibuk dengan laptopnya, matanya tak pernah lepas dari layar, mengetik email demi email untuk proyek pentingnya. Pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, bahkan tidak ada kontak mata. "Arman, kita harus bicara," jikata Yulia lembut, suaranya sedikit bergetar. Arman hanya menjawab dengan gumaman singkat tanpa menoleh. "Nanti, sayang. Aku harus selesaikan ini dulu. Mungkin malam nanti kita bisa makan bersama, ya?" Yulia hanya bisa mengangguk, meskipun ia tahu janji itu akan terlupakan seperti biasa. Saat ia melangkah keluar rumah, Yulia merasakan perasaan hampa yang semakin dalam. Rio, supir pribadinya, sudah menunggunya di mobil. Senyumnya yang ramah dan hangat membuat Yulia merasa sedikit lebih baik. "Pagi, Bu Yulia." "Ke rumah sakit seperti biasa?" ditanyanya dengan nada sopan. Yulia mengangguk sambil mencoba menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman kecil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Yulia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Arman. Ia merindukan saat-saat ketika mereka dulu bisa tertawa bersama, saling berbagi cerita, dan merasa hidup. Kini, pernikahannya hanya tinggal formalitas, dua orang yang hidup di bawah satu atap, namun hati mereka berada di tempat yang jauh berbeda. Setibanya di rumah sakit, Yulia langsung disibukkan dengan pasien dan jadwal padat. Meskipun pekerjaannya sebagai dokter sangat menyita waktu dan energi, Yulia selalu menemukan kepuasan di sana. Setidaknya, saat bekerja, ia merasa berguna, dihargai, dan diinginkan. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya terus kembali ke Arman dan pernikahan mereka yang semakin hambar. Rekan-rekannya sering memuji betapa beruntungnya Yulia memiliki suami seperti Arman, seorang pria sukses yang memberinya segalanya. Tetapi hanya Yulia yang tahu bahwa kekosongan emosional lebih menyakitkan daripada kekurangan materi. Sore harinya, ketika Yulia keluar dari rumah sakit, Rio sudah siap di depan pintu. Kali ini, Yulia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Rio. Seperti ada kehangatan dan kepedulian yang sulit dijelaskan. Di dalam mobil, Yulia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara tentang apa yang mengganjal di hatinya. "Rio, pernahkah kamu merasa bahwa hidup yang kamu jalani tidak seperti yang kamu harapkan?" ditanyanya pelan, tanpa menatap langsung ke arah Rio. Rio, yang biasanya pendiam, menoleh sejenak dan menjawab dengan bijak, "Kita semua punya beban yang harus kita pikul, Bu. Kadang hidup memang tidak sesuai harapan, tapi kita selalu punya pilihan untuk mencari kebahagiaan, meski dengan cara yang berbeda." Kata-kata Rio seolah menghantam hati Yulia. Di satu sisi, ia merasa terhibur oleh perhatian kecil yang diberikan oleh pria yang bahkan bukan siapa-siapanya. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang mulai mengintai. Bagaimana mungkin Yulia, yang selama ini hidup di bawah citra wanita terhormat, bisa merasa lebih dihargai oleh supir pribadinya dibandingkan oleh suaminya sendiri? Perasaan ini menakutkan, namun sekaligus menggoda. Yulia tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sebuah keinginan yang selama ini terpendam, kini mulai muncul ke permukaan. Malam itu, Yulia kembali ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Arman, seperti biasa, masih terjebak di kantornya. Ia mencoba menghubungi Yulia melalui pesan singkat, memberitahu bahwa ia tidak akan pulang untuk makan malam. Yulia menatap layar ponselnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecewa. Hanya ada kekosongan yang menggantung di antara mereka. Yulia sadar bahwa ia tak lagi berharap banyak dari suaminya. Pikirannya terus kembali pada percakapan dengan Rio tadi pagi. Meski ia tahu bahwa perasaannya salah, Yulia tak bisa menahan diri untuk merasakan kenyamanan dari perhatian sederhana yang Rio berikan. Malam itu, ia duduk sendirian di meja makan, menatap piring kosong di depannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku akan hidup seperti ini?" Keesokan harinya, Yulia terbangun dengan perasaan berat yang menghantui. Arman sudah pergi sebelum matahari terbit, meninggalkannya tanpa sepatah kata. Yulia duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada sisi kasur yang dingin dan tak tersentuh. Sudah lama sekali mereka tak berbagi waktu pagi bersama. Dulu, Yulia akan merindukan kehangatan pelukan Arman, tapi kini perasaan itu telah terkikis oleh keheningan yang terus-menerus. Sepanjang hari, hanya suara detik jam di dinding dan denting sendok pada cangkir kopi yang menemaninya. Arman adalah sosok yang hampir tak lagi ia kenal, terpisah oleh dunia pekerjaan yang ia tak mampu jangkau. Saat Yulia turun untuk berangkat kerja,
Rio sudah menunggunya seperti biasa. Ketika Yulia masuk ke mobil, Rio menyambutnya dengan senyuman yang hangat, berbeda dengan suasana dingin yang selalu ia rasakan di rumah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang terlihat berbeda dari Anda hari ini. Apakah semuanya baik-baik saja?" Rio bertanya dengan nada lembut, seakan ia benar-benar peduli. Kata-kata sederhana itu membuat hati Yulia tersentuh. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ada yang menanyakan kabarnya dengan ketulusan seperti itu? Yulia menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis, meski matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Tidak apa-apa, Rio. Terima kasih sudah menanyakan," jawabnya, walaupun ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Yulia merasa bahwa kehadiran Rio memberi ketenangan yang aneh. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Arman, perhatian. Rio bukan pria sempurna dengan harta melimpah atau ambisi besar, tetapi ia selalu ada, mendengarkan tanpa terburu-buru. Ada kenyamanan dalam kesederhanaannya yang membuat Yulia merasa dihargai. Saat mereka berbicara tentang hal-hal kecil, cuaca, lalu lintas, dan keseharian, Yulia mulai menemukan kedekatan yang selama ini hilang. Rio, dalam kesederhanaannya, memberikan sesuatu yang bahkan Arman tak pernah lagi mampu berikan, rasa dimengerti. Ketika tiba di rumah sakit, Yulia merasa enggan meninggalkan mobil. Ada sesuatu tentang kehadiran Rio yang membuatnya ingin tinggal lebih lama. Namun, kenyataan memanggil, dan ia harus kembali ke rutinitas sebagai dokter. Rio menatapnya sejenak melalui kaca spion, dan ada seberkas kehangatan dalam tatapannya yang Yulia rasakan hingga kerelung hatinya. "Jika ada apa-apa yang ibu butuhkan, saya selalu siap membantu," jika Rio dengan nada tulus, membuat Yulia merasakan percikan kecil di dalam dirinya yang tak pernah ia harapkan. Yulia hanya bisa mengangguk sebelum bergegas keluar, hatinya bergolak oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang hari, Yulia terjebak dalam pikirannya sendiri. Ketika ia memeriksa pasien atau memberikan instruksi kepada perawat, pikirannya selalu kembali pada Rio. Ia mulai mempertanyakan mengapa perhatian sederhana dari seorang supir mampu mengguncang hatinya begitu dalam. Apakah ini karena perasaan kesepian yang begitu lama menumpuk? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia tak mampu jelaskan? Di setiap sudut pikirannya, Yulia merasa bersalah. Ia tahu betul bahwa perasaannya terhadap Rio adalah sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Tapi semakin ia mencoba mengingkari, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Saat Yulia pulang malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Arman, seperti biasa, masih belum pulang dari kantor. Malam yang hampa menantinya, dengan hanya suara televisi yang mengisi ruangan. Yulia menatap meja makan yang kosong, piring-piring yang tak terjamah, dan ruangan besar yang terasa begitu dingin. Kesepian merasuki setiap sudut rumah itu. Di dalam keheningan yang memekakan, Yulia mulai menyadari betapa kosong hidupnya kini tanpa cinta. Saat itulah teleponnya berbunyi, sebuah pesan dari Rio, hanya bertuliskan, "Ya, apakah Anda sudah sampai rumah dengan selamat?" Pesan yang sederhana, tetapi bagi Yulia, pesan itu memiliki makna lebih dalam. Ada seseorang yang peduli. Duduk di kursi, Yulia merasa hati dan pikirannya terbelah. Di satu sisi, ia merasa bersalah pada Arman, meskipun Arman sudah begitu jauh darinya secara emosional. Di sisi lain, perhatian Rio memberikan cahaya baru di tengah kegelapan pernikahannya yang hampir pudar. Yulia menatap layar ponselnya, jari-jarinya ragu sebelum akhirnya membalas pesan itu dengan singkat, namun penuh arti, "I sudah. Terima kasih, Rio." Dia tahu ini lebih dari sekadar pesan basa-basi. Ada perasaan baru yang mulai tumbuh, sesuatu yang tak dapat ia cegah. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur yang dingin dan kosong, Yulia tak bisa memejamkan mata. Di kepalanya, berputar-putar gambaran tentang Rio, tentang perhatian yang ia berikan, dan bagaimana perasaan itu membuat Yulia merasa hidup kembali. Tapi bersamaan dengan itu, datang juga rasa takut. Ia tahu, jika ia terus membiarkan perasaan ini berkembang, sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Namun, kesepian yang ia rasakan membuat segala risikonya tampak begitu jauh, begitu tak penting. Dan di sanalah, Yulia tertidur dengan pikiran yang dipenuhi bayangan Rio, merasakan gejolak batin yang semakin sulit ia kendalikan. Pagi berikutnya, Yulia terbangun dengan perasaan cemas yang tak dapat ia jelaskan. Seperti sebuah badai yang mendekat, ia merasakan bahwa hidupnya mulai kehilangan kendali. Arman masih belum pulang dari perjalanannya keluar kota, dan rumah kembali sunyi tanpa kehadiran suaminya. Sementara itu, pikiran tentang Rio semakin menghantuinya. Hari-hari berlalu dengan bayangan pria sederhana itu yang terus hadir di kepalanya, memberikan perhatian yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari Arman. Yulia tahu bahwa perasaannya salah, tetapi semakin ia mencoba menolaknya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ketika Yulia turun untuk berangkat kerja, Rio sudah menunggunya seperti biasa. Pagi itu berbeda. Ada ketegangan di udara yang sulit dijelaskan, namun keduanya merasakannya. Ketika Yulia masuk ke dalam mobil, ia berusaha menghindari tatapan Rio, tetapi ia tahu pria itu memperhatikannya dengan seksama. "Pagi, Bu Yulia," isapa Rio, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Yulia hanya menjawab dengan gumaman pelan, hatinya bergolak. Di dalam hatinya, Yulia berperang dengan dirinya sendiri. Setiap kali Rio berbicara kepadanya, perasaannya semakin dalam, seolah ada ikatan yang tak kasat mata yang menarik mereka semakin dekat. Saat perjalanan menuju rumah sakit, suasana hening. Rio,
yang biasanya akan memulai obrolan ringan, kali ini memilih untuk diam. Mungkin ia merasakan ketidaknyamanan yang Yulia coba sembunyikan. Namun, ketegangan di dalam mobil begitu kuat hingga Yulia merasa sulit bernapas. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Yulia tak mampu lagi menahan beban yang ia rasakan. "Rio," suaranya bergetar, memecah keheningan, "ya apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini kosong?" Mata Rio menoleh ke arahnya sejenak melalui kaca spion, sorot matanya menunjukkan bahwa ia mengerti apa yang Yulia rasakan. "Setiap orang punya kekosongan, Bu. Terkadang, kita hanya butuh seseorang untuk mengisi kekosongan itu." Kata-kata Rio menembus hati Yulia, membuat dinding pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Ia menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Selama ini, ia merasa seperti hidup di dalam sangkar emas, terperangkap dalam pernikahan yang tampak sempurna di luar, tetapi kosong di dalam. Kini, dengan Rio di sisinya, Yulia merasakan percikan kehidupan yang selama ini hilang. Namun, bersamaan dengan itu, datang juga rasa takut. Takut bahwa apa yang ia rasakan terhadap Rio akan membawa kehancuran bagi kehidupannya yang selama ini ia pertahankan. Setibanya di rumah sakit, Rio menghentikan mobil di depan pintu masuk seperti biasa. Tetapi kali ini, sebelum Yulia keluar, Rio memberanikan diri untuk berbicara. "Bu Yulia, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya selalu di sini. Tidak hanya sebagai supir, tapi juga sebagai teman." Yulia menatapnya sejenak, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Ada sesuatu yang begitu tulus dalam cara Rio berbicara, seakan ia benar-benar peduli pada Yulia, bukan hanya sebagai majikannya, tetapi sebagai seorang wanita yang kesepian dan rapuh. Yulia tak mampu berkata apa-apa selain mengangguk, kemudian bergegas keluar dari mobil sebelum air matanya tumpah. Di rumah sakit, Yulia merasa pikirannya tak berada di tempat. Seluruh fokusnya terganggu oleh perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Setiap pasien yang ia periksa, setiap perawat yang bertanya, semuanya terasa seperti suara latar yang jauh. Yulia tak bisa berhenti memikirkan Rio, dan perhatian yang ia berikan. Di satu sisi, ia merasa bersalah pada Arman, meskipun suaminya sudah lama tak ada untuknya secara emosional. Namun, di sisi lain, ada perasaan lega yang datang setiap kali Rio ada di dekatnya. Perasaan diinginkan, dihargai, dan dimengerti. Malam itu, setelah selesai bekerja, Yulia kembali ke mobil dengan hati yang semakin berat. Rio sudah menunggunya, seperti biasa. Ketika Yulia masuk, mereka berdua duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, sebelum akhirnya Rio berkata pelan, "Saya melihat ibu terlihat lelah hari ini. Apakah ada yang bisa saya lakukan?" Pertanyaan sederhana itu membuat hati Yulia semakin bergetar. Rio bukan hanya seorang supir baginya. Ia adalah seseorang yang membuat Yulia merasa lebih hidup, lebih berarti. "Tidak, Rio," jawab Yulia dengan suara yang hampir berbisik, "tapi terima kasih." Di tengah perjalanan pulang, hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana dramatis yang menyelimuti hati Yulia. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan tetesan air yang mengalir di kaca, seolah-olah menggambarkan kekacauan perasaannya. Dalam keheningan itu, Yulia tahu bahwa ia sedang berada di ambang sebuah keputusan besar. Jika ia terus membiarkan perasaannya terhadap Rio berkembang, sesuatu yang tak terhindarkan akan terjadi. Namun, di sisi lain, kesepian yang ia rasakan di rumah, di sisinya yang hampa bersama Arman, seolah mendorongnya ke arah yang berbahaya ini. Dan di sana, dalam mobil yang penuh dengan suasana tegang dan hujan yang menggelegar di luar, Yulia hanya bisa diam. Ia tahu bahwa hidupnya tak lagi sama. Perasaan yang dulu ia coba tepis kini tumbuh semakin kuat, dan ia tak yakin apakah ia masih bisa melawan arus yang membawa dirinya mendekat ke jurang yang tak terlihat. Beberapa hari berlalu, dan Yulia merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tak terhindarkan. Setiap pertemuan dengan Rio menjadi sebuah pengingat akan kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Arman, yang selalu sibuk dengan pekerjaan, bahkan tak menyadari perubahan yang terjadi pada Yulia. Pekerjaan yang seharusnya membuat Arman bangga kini malah semakin menjauhkan mereka. Di setiap malam yang hampa, Yulia semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencari celah di antara perasaan bersalah dan kebutuhan akan perhatian yang telah lama hilang. Malam itu, setelah makan malam yang biasa saja, Yulia duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Arman pulang dari kantornya. Jam di dinding berdetak pelan, seolah-olah menghitung setiap detik yang berlalu dengan lambat. Namun, saat akhirnya Arman tiba, lelah terlihat jelas di wajahnya. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Yulia, menghela napas panjang. "Bagaimana harimu, sayang?" tanya Yulia mencoba memulai percakapan, tetapi Arman hanya mengangkat bahunya, tak berniat menjawab. Sekali lagi, Yulia merasa tembok tak kasat mata di antara mereka semakin tinggi. Yulia mencoba mendekatkan dirinya pada Arman, berharap ada kehangatan di sana. "Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Mungkin kita butuh waktu bersama, hanya kita berdua," Yulia mencoba memberi syarat bahwa ia merindukan kebersamaan mereka. Namun, respons Arman tak seperti yang diharapkan. "Aku terlalu sibuk, Yulia. Minggu ini penuh dengan rapat dan proyek besar. Aku tidak punya waktu untuk hal semacam itu," jawabnya datar, tanpa menatapnya. Merasa ditolak, Yulia bangkit dari tempat duduknya. Namun, saat itu juga, Arman tiba-tiba meraih tangannya dan menariknya kembali. "Maafkan aku," bisik Arman, kali ini nada suaranya lebih lembut, meskipun Yulia tahu kata-kata itu tak sepenuhnya tulus.
Arman mulai mencium leher Yulia dengan gerakan yang mekanis, tanpa ada kehangatan seperti dulu. Tubuh Yulia merespons, namun bukan dengan cinta, melainkan dengan rasa ragu. Arman tidak menyadari betapa hampa Yulia selama ini. Dia hanya mencoba memenuhi kewajibannya sebagai suami, tanpa benar-benar memahami perasaan Yulia yang penuh luka. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Arman memulai percakapan yang sudah lama tidak terjadi antara mereka. "Aku tahu aku sudah mengabaikanmu," dikatanya pelan, tangan Arman mencoba mengusap rambut Yulia, namun sentuhan itu terasa asing. "Tapi kamu tahu, kan? Aku melakukan semua ini demi kita. Demi masa depan kita." Yulia mengangguk, meskipun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Kalimat-kalimat itu terdengar klise, diucapkan tanpa rasa, seperti rutinitas yang sudah kehilangan makna. Saat Arman mulai mencumbu Yulia lebih dalam, ia mencoba menutup pikirannya dari kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Yulia pasrah dalam pelukan Arman, tubuh mereka menyatu dalam hubungan yang terasa dingin dan jauh dari cinta yang pernah mereka bagi. Sementara itu, pikiran Yulia terus melayang pada Rio, sosok yang memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Yulia tahu bahwa malam ini, meskipun tubuhnya bersama suaminya, hatinya tidak lagi ada di sana. Setiap sentuhan dari Arman terasa hampa, seakan-akan keduanya berada di dunia yang berbeda, menjalani rutinitas tanpa ada ikatan emosional yang sebenarnya. Di tengah hubungan mereka, Yulia tiba-tiba menyadari bahwa perasaannya terhadap Arman tak lagi sama. Dia tidak lagi merasakan cinta yang dulu begitu kuat mengikat mereka. Semua yang terjadi malam itu hanya terasa seperti kewajiban belaka, tanpa gairah ataupun keintiman yang sebenarnya. Yulia mencoba menahan air matanya, tetapi luka batin itu terlalu dalam. Saat semuanya selesai, Arman segera berbalik dan terlelap, sementara Yulia hanya bisa menatap langit-langit, merasakan kekosongan yang semakin mendalam. Malam itu, Yulia terbaring dalam keheningan yang menyesakkan. Tubuhnya mungkin ada di samping Arman, tetapi hatinya sudah jauh pergi. Dengan pikiran yang bergulat antara kesetiaan dan keinginan untuk merasa dicintai, Yulia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sementara di luar sana, Rio menunggunya di tempat yang berbeda, bukan hanya sebagai supir, tetapi sebagai seseorang yang secara tidak sengaja telah menjadi bagian dari hidup Yulia, sebuah pilihan yang tak terhindarkan. Beberapa hari setelah malam yang dingin dan hampa dengan Arman, Yulia merasa semakin tersesat dalam pikirannya. Kehidupannya yang seharusnya tenang dan stabil sebagai seorang dokter sukses kini terasa seperti api yang membakar dalam kesunyian. Pikiran tentang Rio terus menghantuinya, bahkan saat ia sedang bertugas. Keinginan yang selama ini terpendam mulai mendesak, berbisik di telinga Yulia, membawanya ke ambang keputusan yang penuh dosa. Tak ada yang tahu seberapa dalam kesepian yang Yulia rasakan, kecuali dirinya sendiri, dan mungkin, Rio. Malam itu, setelah seharian bekerja di rumah sakit, Yulia meminta Rio untuk mengantarkannya pulang lebih lambat dari biasanya. Mereka berkendara dalam keheningan, tetapi udara di dalam mobil terasa panas, meskipun malam itu hujan turun. Setibanya di rumah, Yulia memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Rio, tunggu sebentar," ia katanya, suara lembut namun tegang. Mata Rio menatapnya penuh tanya, tetapi ia tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakan Yulia. "Maukah kamu masuk sebentar? Aku butuh bicara," dilanjut Yulia, mengundang Rio ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, Yulia mematikan lampu utama, hanya membiarkan lampu kecil di sudut ruang tamu menyala, menciptakan suasana remang-remang. Jantungnya berdegup kencang, sementara tubuhnya dipenuhi rasa cemas dan gairah yang bercampur aduk. Rio berdiri di depan Yulia, diam, menunggu. Yulia merasa dadanya sesak, ingin mengatakan sesuatu tetapi bibirnya tak mampu bergerak. Akhirnya, tanpa kata-kata, ia mendekatkan tubuhnya ke Rio, dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, bibirnya sudah menyentuh bibir pria itu. Ciuman itu memecahkan semua dinding pertahanan yang Yulia coba bangun selama ini. Sentuhan Rio begitu lembut, berbeda dari yang ia rasakan saat bersama Arman. Ketika mereka akhirnya berhenti sejenak untuk bernapas, Yulia menatap Rio dengan perasaan bersalah bercampur dengan gairah yang tak tertahan. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi, Rio," dibisiknya dengan suara bergetar. Rio menatapnya dalam-dalam, lalu menyentuh wajah Yulia dengan lembut. "Aku juga merasa hal yang sama, Bu Yulia," jawabnya pelan. "Kita sudah terlalu jauh untuk kembali." Tanpa banyak kata, mereka mulai larut dalam hasrat yang telah lama dipendam. Yulia menggenggam tangan Rio, menuntunnya menuju kamar yang biasa ia tempati bersama Arman. Di sana, di dalam ruang yang seharusnya penuh dengan kenangan cinta, mereka saling melepas pakaian dengan perlahan, seolah-olah waktu berhenti. Sentuhan Rio pada kulit Yulia terasa berbeda, lebih dalam, lebih berarti daripada yang pernah ia rasakan. Setiap ciuman, setiap pelukan, membawa Yulia semakin jauh dari realitas yang selama ini ia coba pertahankan. Ketika akhirnya mereka berbaring di atas ranjang, keheningan menggantung di udara, hanya terdengar suara napas mereka yang berat dan bergetar. "Yulia," ibisik Rio di tengah-tengah keintiman mereka, memanggilnya tanpa embel-embel formal seperti biasa. Yulia terdiam sejenak, menikmati bagaimana nama itu terdengar di bibir Rio. Mereka menyatu dalam gelombang hasrat yang menenggelamkan mereka berdua, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dalam pelukan Rio, Yulia menemukan kehangatan yang selama ini ia cari. "Ini tidak boleh terjadi lagi," Yulia berbisik pelan ketika semuanya selesai, tetapi kata-katanya tak terdengar meyakinkan, bahkan baginya sendiri. Rio menatapnya dengan sorot mata penuh pengertian dan rasa bersalah yang tak terucapkan.
Aku mengerti, Bu Yulia. Tapi aku di sini untukmu, kapanpun kamu butuh, jawabnya lirih. Mereka berdua tahu bahwa meskipun perbuatan ini salah, ikatan yang telah terbentuk di antara mereka tidak mudah diputuskan. Malam itu, setelah Rio pergi, Yulia terbaring sendirian di ranjang yang sama, merasa hampa meskipun baru saja mengalami sesuatu yang penuh gairah. Air matanya mengalir perlahan. Ia tahu bahwa ia telah menyeberangi batas yang tak mungkin ditarik kembali. Perasaannya terhadap Rio kini lebih kuat dari sebelumnya, namun ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran yang mungkin tak terhindarkan. Hari-hari setelah malam berbahaya itu berlalu dengan cepat, tetapi setiap detik terasa seperti tahun bagi Yulia. Setiap kali ia bertemu dengan Arman, senyumnya terasa semakin palsu, seolah-olah dunia di sekitarnya telah terpisah menjadi dua. Di satu sisi, ada suaminya yang baik, Arman, yang terus berusaha membahagiakan dirinya dengan segala perhatian yang ditunjukkan. Di sisi lain, ada Rio, yang tak pernah bisa dihilangkan dari pikirannya. Setiap detik tanpa Rio terasa seperti siksaan, dan ia mulai menyadari bahwa hatinya kini terbelah dua. Di rumah sakit, Yulia berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya selalu melayang pada Rio. Setiap kali dia mendengar suara mobil berhenti di luar, hatinya berdebar. Ia membayangkan sosok Rio muncul di pintu, tersenyum penuh percaya diri. "Yulia, kita tidak perlu menyembunyikan perasaan ini," kata Rio, menggodanya dengan tatapan penuh harap. Yulia mencoba menyingkirkan pikirannya, tetapi bayangan itu terus menghantuinya, terutama di malam-malam sepi ketika Arman kembali terlambat. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Melihat suaminya, Yulia merasakan campuran lega dan khawatir. "Kamu di rumah lebih awal? Ada apa?" tanya Yulia, berusaha menutupi perasaannya yang kacau. "Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, sayang," jawab Arman, berusaha memberikan perhatian yang Yulia perlukan. Namun, di dalam hati Yulia, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kebersamaan yang hanya berbasis kewajiban. Malam itu, saat mereka duduk di ruang tamu, Arman mengajak Yulia untuk menonton film. Yulia tersenyum, tetapi hatinya tidak sepenuhnya terlibat. Ketika Arman merangkulnya, ia merasakan kehangatan, tetapi bayangan Rio terus berbisik di telinganya. "Yulia, kamu baik-baik saja?" tanya Arman, melihat tatapan kosong di wajahnya. Yulia tersentak dan segera mengangguk. "Iya, sayang. Hanya sedikit lelah." Arman kembali menonton film, sementara Yulia berjuang melawan perasaan bersalah yang semakin menumpuk di dadanya. Setelah film selesai, Yulia ke dapur untuk menyiapkan camilan, mencoba mengalihkan perhatian. Namun, saat memotong sayuran, air matanya jatuh. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya, menatap bayangan dirinya di cermin. Pikirannya berputar pada apa yang telah ia lakukan dan apa yang mungkin akan terjadi. Ketika kembali ke ruang tamu, Arman sudah terlelap di sofa, wajahnya menunjukkan kelelahan. Yulia merasa bersalah melihat suaminya yang selalu berusaha keras, sementara ia malah menjalin hubungan terlarang. Malam itu, ketika Yulia berbaring di samping Arman, hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang tak terucapkan. Ia memejamkan mata dan membayangkan senyuman Rio, tatapan penuh hasratnya. Suaranya yang lembut menggema dalam pikirannya. "Kapan kita bisa bersama lagi, Yulia?" Namun, dia tahu bahwa kehadiran Rio hanya akan memperburuk situasi. Yulia menggenggam selimutnya, merasakan beban yang berat di dadanya, menuntut perhatian dari dua sisi yang sangat bertentangan. Di saat-saat seperti ini, Yulia menyadari betapa dalamnya rasa cinta yang ia miliki untuk Rio, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Arman. Di tengah kebimbangan itu, dia menyadari bahwa hidupnya telah menjadi labirin penuh ketidakpastian. Rasa bersalah dan cinta berkelahi dalam dirinya, dan dia tidak tahu harus melangkah ke arah mana. "Haruskah aku memilih salah satu?" tanyanya pada dirinya sendiri, tetapi jawabannya tidak pernah jelas. Keesokan harinya, saat berangkat kerja, Yulia menerima pesan dari Rio. "Aku merindukanmu, Yulia. Kita perlu bicara." Pesan itu menghancurkan ketenangannya, menciptakan badai baru di dalam hati yang sudah terluka. Yulia menatap layar ponselnya, berjuang antara ingin menjawab dan rasa bersalah yang mencekiknya. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya. Namun, semakin dalam dia terjerat dalam cinta terlarang ini, semakin sulit baginya untuk menghindar. Kini, Yulia harus memilih, terus bersembunyi di balik kebohongan atau menghadapi konsekuensi dari semua keputusan yang ia buat. Yulia merasa hatinya berdebar saat membaca pesan dari Rio. Keputusan untuk bertemu dengan pria itu terasa sangat berisiko, namun rindu yang menyelimuti hatinya lebih kuat dari rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Setelah bertarung dengan diri sendiri sepanjang hari, dia akhirnya memutuskan untuk menemui Rio di kafe kecil yang sering mereka kunjungi. Suasana di dalam kafe itu hangat dan akrab, namun bagi Yulia, semua itu terasa menakutkan, seolah ia sedang melangkah ke dalam perangkap. Saat Yulia tiba, Rio sudah menunggu di sudut kafe, tampak lebih tampan dari biasanya dengan sweater hitam yang membalut tubuhnya. Melihat senyumannya membuat jantung Yulia berdebar lebih cepat. "Yulia, kamu datang," ia ucap Rio dengan suara lembut, seolah menunggu kehadirannya seperti mengharapkan cahaya di ujung terowongan. Yulia hanya bisa tersenyum canggung, tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka duduk berhadapan, dan suasana menjadi tegang, seolah waktu berhenti di antara mereka. "Bagaimana kabarmu?" tanya Yulia, berusaha memulai percakapan meski bibirnya terasa kaku. "Aku baik, tapi rasanya sangat sepi tanpamu," jawab Rio, menatapnya dengan intens.
Kalimat sederhana itu menggetarkan hati Yulia, menyalakan kembali gejolak cinta yang sempat ia coba padamkan. "Aku juga merindukanmu," jekata Yulia pelan, merasa jujur tentang perasaannya adalah pilihan yang berisiko. Rio menyandarkan punggungnya ke kursi, menggenggam tangan Yulia di atas meja. "Aku tidak ingin kita terus bersembunyi, Yulia. Kita perlu membicarakan apa yang terjadi antara kita," jekatanya tegas. "Aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Kita berhak bahagia." Setiap kata yang diucapkan Rio terasa seperti anak panah yang menembus dinding emosional yang telah dibangunnya. Yulia menunduk, menyadari bahwa keinginan untuk bersatu dengan Rio semakin sulit untuk diabaikan. Di saat yang sama, rasa bersalah membanjiri pikiran Yulia. "Tapi bagaimana dengan Arman? Dia tidak pantas mendapatkan semua ini," ibisiknya, merasakan air mata menggenang di matanya. "Dia mencintaimu, dan aku juga tidak ingin melukai dia. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu," dijawab Rio, menggenggam tangan Yulia lebih erat. "Apa kita harus memilih antara cinta dan tanggung jawab?" Mereka terdiam sejenak, membiarkan kata-kata tersebut menggantung di udara. Dalam keheningan itu, Yulia merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan memiliki konsekuensi. "Aku tidak tahu jika aku bisa melakukan ini, Rio," ungkapnya, suaranya bergetar. "Tetapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, setiap detik aku merasa terjebak dalam kebohongan." Saat perasaan mereka semakin dalam, keputusan Yulia untuk menjalin hubungan dengan Rio semakin jelas. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta, ada harapan dan ketidakpastian yang sama. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu," jekata Rio, memandangnya dengan penuh keyakinan. Yulia merasakan sebuah kelegaan, tetapi juga ketakutan. Apakah dia siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan ini? Setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Yulia pulang dengan perasaan campur aduk. Ketika memasuki rumah, suasana sepi menyambutnya. Arman masih berada di ruang kerjanya, terbenam dalam pekerjaan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan kerinduan, menatap bayangan suaminya yang tak menyadari pergolakan yang terjadi dalam dirinya. "Apa yang akan aku lakukan?" ditanyanya pada diri sendiri, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi dia tahu satu hal pasti, kehidupannya kini sudah berada di jalur yang tak bisa diubah lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu, dan Yulia merasa seperti terjebak dalam labirin yang semakin membingungkan. Hubungannya dengan Arman tetap sama, meskipun hatinya terbagi antara suami yang mencintainya dan pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Setiap kali ia melihat Arman berusaha memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, rasa bersalah semakin menumpuk dalam dadanya. Dia merasa seperti seorang penipu, terjebak dalam permainan yang tidak pernah dia pilih. Malam itu, Arman mengajaknya untuk makan malam di luar. Di restoran yang romantis dengan cahaya lilin berkelap-kelip, Yulia berusaha tersenyum dan berperilaku normal, tetapi pikirannya melayang kepada Rio. Sementara Arman menceritakan tentang proyek barunya di kantor, Yulia hanya bisa memberikan respon seadanya, seolah dia hidup dalam mimpi yang jauh dari kenyataan. "Yulia, kamu tidak banyak bicara malam ini. Apakah semuanya baik-baik saja?" ditanya Arman, tatapan penuh kekhawatiran mengawasi wajah istrinya. "Ya, aku baik-baik saja," dijawab Yulia cepat, tetapi suara hatinya berteriak sebaliknya. Rasa cemas merayapi jiwanya saat ia teringat pada janji yang telah diucapkan kepada Rio. "Kita perlu berbicara," jekata Yulia dalam hati. Dia tahu bahwa semakin lama ia menunggu, semakin besar kemungkinan semuanya akan terungkap dengan cara yang lebih menyakitkan. Namun, kenyataan bahwa dia juga harus menghadapi Arman membuatnya merasa tertekan. Ketika mereka kembali ke rumah, Arman membantu Yulia membawa tasnya. Di dalam hati, Yulia merasa bersalah karena tidak bisa mencintai suaminya sepenuhnya. "Mungkin aku bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri," ia pikirnya. Arman mengajaknya untuk menonton film lagi malam itu. Dia merasakan kehangatan saat Arman merangkulnya, tetapi bayangan Rio terus menghantuinya, membuatnya sulit menikmati momen tersebut. Setelah film berakhir, Yulia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. "Arman, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," dikatanya, suaranya bergetar saat dia berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Arman menatapnya dengan serius, dan Yulia merasakan ketegangan di antara mereka. "Apa itu, sayang?" ditanya Arman, terlihat tidak sabar. Yulia mengumpulkan keberaniannya, tetapi saat kata-kata itu akan meluncur, dia terdiam. "Sebentar," pikirnya. Rasa takut akan kehilangan semuanya, kehilangan Arman, mengikat lidahnya. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, "Ya, aku merasa tertekan belakangan ini. Mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk satu sama lain." Kata-katanya tampak klise, tetapi pada saat itu adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Arman mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. "Aku ingin kamu bahagia, Yulia. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Yulia merasa terjepit dalam situasi ini. Di satu sisi, ia ingin berbagi apa yang terjadi di dalam hatinya, tetapi di sisi lain, rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi menghalangi niatnya. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya sekali lagi, suaranya semakin lembut. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa kebohongan ini hanya akan semakin membebani dirinya. Keesokan harinya, saat Yulia bersiap-siap pergi ke rumah sakit, dia mendapat pesan dari Rio yang menyatakan bahwa mereka perlu bertemu.
Dengan jantung berdebar, dia merasa putus asa dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Apa yang akan aku lakukan? I pikirnya. Dia tahu bahwa keputusan untuk menemui Rio bisa menjadi langkah terakhir yang menentukan antara kebahagiaan dan kehancuran. Dengan perasaan campur aduk, Yulia berangkat, tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Yulia melangkah ke dalam rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Setibanya di ruang tunggu, jantungnya berdebar-debar ketika melihat sosok Rio yang sudah menunggunya. Pria itu tampak lebih serius dari biasanya, dengan ekspresi wajah yang menyeratkan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Yulia merasa ada kekhawatiran yang membungkus mereka berdua, seolah waktu telah menghimpun semua ketegangan ini dalam satu momen. "Rio, aku," ya kata Yulia, tetapi kata-katanya terhenti. Dia ingin menjelaskan betapa rumit situasinya, betapa dia merasa terjebak antara dua cinta. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Rio meraih tangan Yulia, menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi," ia ucapnya, dan suara hangatnya memberi sedikit ketenangan di tengah badai perasaan yang mengamuk dalam hati Yulia. "Terima kasih, Rio. Tapi aku masih punya Arman. Dia suamiku," Yulia berusaha menegaskan, meskipun hatinya bergetar. "Aku tahu, dan aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku juga tidak bisa berdiam diri sementara kita berdua merasa seperti ini," jawab Rio, dengan nada penuh penyesalan. Yulia merasa tertekan antara kewajiban dan perasaannya yang tak terelakkan terhadap Rio. Keduanya saling menatap, mencoba mencari jawaban di mata satu sama lain. "Apakah kita harus berhenti?" Yulia tiba-tiba bertanya, merasa tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Rio menghela napas, tampak sangat terpukul. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Yulia. Tetapi jika itu yang kamu inginkan, aku akan menghormati keputusanmu," jawabnya, dan Yulia merasakan hatinya mencelos mendengar jawaban itu. Perasaannya bercampur aduk, dia tidak ingin kehilangan Rio, tetapi juga merasa terjebak oleh komitmen yang telah ia buat dengan Arman. Keheningan menyelimuti mereka, dan Yulia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Rio, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap kali aku mencoba menjauh, aku selalu merasa menarik diri ke arahmu," ia ungkapnya, suaranya bergetar. "Aku merasa bersalah terhadap Arman, tetapi hatiku terus memanggil namamu." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi wajahnya. "Yulia, jangan menangis. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya ingin kamu bahagia," jikata Rio, berusaha menenangkan Yulia. Dia mengelus punggung tangannya dengan lembut, dan Yulia merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir antar mereka. Meskipun rasa bersalahnya semakin dalam, ada juga rasa bebas yang ia rasakan saat bersamanya. "Aku tidak ingin membuat keputusan terburu-buru," Yulia menjawab, suaranya masih bergetar. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Dengan tekad baru, Yulia menyadari bahwa perasaannya terhadap Rio adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa ia harus menghadapi Arman dengan kejujuran. Ketika mereka berdua saling menatap, Yulia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, dan satu keputusan kecil bisa menentukan arah perjalanan mereka ke depan. Yulia pulang dari pertemuan dengan Rio dengan hati yang berat. Dia merasa seolah semua beban dunia ini terletak di atas pundaknya. Di dalam mobil, pikirannya terus berputar, meninjau kembali semua percakapan yang baru saja terjadi. Setiap kata yang diucapkan Rio, setiap tatapan penuh harapan itu, menciptakan gelombang keraguan di dalam dirinya. Sekarang, dia harus menghadapi Arman dengan kejujuran yang telah lama terpendam. Sesampainya di rumah, suasana terasa sunyi. Arman masih berada di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan berkas dan laptop yang menyala. Yulia menatap pintu ruang kerja suaminya, perasaannya berkecamuk antara rasa cinta yang mendalam dan rasa bersalah yang terus menyiksanya. "Aku harus melakukan ini," ibisiknya pada diri sendiri, mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. "Arman, kita perlu berbicara," Yulia memanggil suaminya dengan suara yang tegas namun bergetar. Arman menoleh, dan wajahnya langsung menampakkan rasa cemas. "Ada apa, sayang?" ditanyanya, mengatur duduknya dan menatap Yulia dengan penuh perhatian. Melihat ekspresi wajah Arman, hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang bisa merubah segalanya. "Ini tentang kita. Tentang perasaanku," Yulia berkata dengan suara yang hampir serak. Arman mengerutkan keningnya, dan dia bisa melihat kekhawatiran di mata suaminya. "Apa ada yang salah? Kamu tidak terlihat seperti biasanya," jawabnya, terlihat bingung. Yulia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di matanya. "Aku merasa terjebak, Arman. Aku mencintaimu, tetapi ada hal-hal yang harus aku katakan." Arman berdiri, terlihat semakin gelisah. "Yulia, aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Jika ada yang salah, kita bisa memperbaikinya bersama," jika tanya, mencoba memberikan pengertian. "Tapi aku tidak tahu jika itu cukup," Yulia menjawab, hatinya bergejolak. Aku bertemu dengan seseorang, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadapnya." Kata-kata itu meluncur keluar seperti air bah, dan saat mereka terucap, dunia seolah berhenti sejenak. Arman tertegun, wajahnya tampak hancur seolah dikhianati. Siapa dia?
Ia tanyanya dengan nada yang datar. Yulia merasa tercekik, tetapi dia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk melewati ini. Dia adalah supir pribadiku, Rio. Dia membuatku merasa hidup kembali, Ia ungkapnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Reaksi Arman begitu cepat, seolah dia baru saja menerima tamparan keras. Jadi, kamu memilih dia? Apakah semua yang kita bangun selama ini tidak berarti bagimu? Suara Arman bergetar, mengekspresikan rasa sakit yang tak terelakkan. Yulia merasa hancur melihat suaminya berjuang melawan emosi. Bukan begitu, Arman. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa terus berpura-pura tidak merasakannya, ia ujarnya, berusaha mengendalikan suara yang bergetar. Keheningan meliputi mereka, dan Yulia bisa merasakan ketegangan yang mengisi ruang tersebut. Arman berjalan menjauh, berusaha menenangkan diri, tetapi Yulia tahu bahwa kata-katanya telah menghancurkan sesuatu yang tak dapat diperbaiki. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ia tanya Arman, suaranya terdengar patah. Yulia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Yang ia tahu adalah bahwa keputusan ini telah membawa mereka ke persimpangan jalan, di mana masa depan mereka tergantung pada langkah selanjutnya. Beberapa bulan berlalu setelah percakapan yang menghancurkan hati antara Yulia dan Arman. Hubungan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Arman, meskipun terluka, memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan menjaga jarak dari Yulia. Keduanya hidup di bawah satu atap, namun dengan dinding-dinding emosional yang semakin tinggi. Sementara itu, hubungan Yulia dengan Rio pun berakhir dengan cara yang tidak terduga. Perasaan yang dulu membara berubah menjadi rasa bersalah yang menumpuk, menggerogoti keduanya dari dalam. Yulia akhirnya menyadari bahwa hubungan yang didasarkan pada pelarian emosi tidak dapat bertahan. Apa yang dia cari dalam Rio, rasa pengertian, perhatian, dan cinta, ternyata hanyalah pantulan sementara dari kekosongan yang ada dalam dirinya sendiri. Setelah banyak refleksi dan rasa sakit, Yulia memutuskan untuk mengambil langkah mundur dari keduanya. Dia menyadari bahwa sebelum bisa mencintai orang lain dengan tulus, dia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Yulia memutuskan untuk pindah sementara, memberikan waktu bagi dirinya dan Arman untuk merenung. Mereka tidak bercerai, tetapi juga tidak kembali menjadi pasangan yang sama seperti dulu. Yulia menjalani kehidupan baru, belajar menghadapi kesepian dan mencari kembali jati dirinya yang hilang dalam pernikahan yang hampa dan perselingkuhan yang menyesatkan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hubungan yang sehat dan penuh cinta tidak dapat ditemukan dalam pelarian atau pengkhianatan. Ketika kita merasa tidak bahagia atau terjebak dalam hubungan, komunikasi jujur dan terbuka dengan pasangan adalah jalan terbaik, bukan mencari kebahagiaan di tempat lain yang hanya akan membawa kehancuran lebih dalam. Perselingkuhan bukanlah solusi untuk masalah dalam hubungan, karena hal itu hanya akan memperburuk situasi dan menyakiti semua pihak yang terlibat. Selain itu, cinta sejati memerlukan pengertian, komitmen, dan kerjasama dari kedua belah pihak. Mencintai diri sendiri dan memiliki kejujuran dalam setiap langkah hidup adalah kunci untuk mencapai kedamaian dalam hubungan. Pada akhirnya, sebelum seseorang bisa benar-benar mencintai orang lain, dia harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri.